saja berakhir. Hujan di sore ini menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengagumi. Kau sempatkan seperti ini tak akan bisa dibuang. Bersamamu habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Belakangan ini hati kita tergugah sebab pertemuan kita yang tak pernah direncanakan akan berpisah takkan tenggelam. Labuhan hati dan jiwa raga memilih DPR RI sebagai tempat untuk belajar dan berproses. Banyak hal yang bisa kita dapatkan selama ini. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga cerita mau datang. Pertama, isu terkait perlindungan data pribadi merupakan kejadian kebocoran data pribadi ini bukan yang pertama kali ya di Indonesia. Mungkin memang perlindungan data pribadi ini menjadi penting karena interpretasi terhadap lembaga ini membuka kita mengenal lebih jauh proses legislasi, anggaran, dan pengawasan, bahkan diplomasi parlemen yang mungkin banyak di antara kita yang baru memahaminya, membawa kita lebih jauh untuk masuk dalam lautan separuh komisi dan badan keahlian. Kita jajahi bersama dalam harmoni satu keluarga, kelompok satu Igusti Gede Subamia, hingga tiba di gerbang pelabuhan akhir kita akan berpisah. Tiada kata-kata yang pantas yang bisa kita sampaikan selain kata ribuan terima kasih Dewan Perwakilan Rakyat kami. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berhenti. Tetaplah seperti